Halo guys, hari ini gue mau ke salah satu kafe yang ada di Bandung, namanya Kamuri. Mau tahu kayak apa? Let's go. Yo! Ayo Mbak, bikin Mbak. Mau bikin latte enggak? Latte art. Oh, bisa. Bisa. Ya boleh. Oh. Ayo. Boleh. Mau bikin apa nih? Yang simple saja. Simple saja. Soalnya masih belajar. Oh, masih belajar. Apa nih namanya? Kalau ini tulip. Tulip. Tulip dengan tulip. Terima kasih. Bagus banget. Nah, ini makanan-makanan yang aku pesen di Kumari. Yang ini namanya coklat rocker. Coklat rocker. Jadi dia tuh ada coklat, cake coklat, terus ada coklat krim lagi, lalu di ada dalamnya tuh kayak ada kacang-kacang itu. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Rocky rocker kali ya konsepnya. Terus ini ada butter croissant, dia bintik-bintik ini karena terbuat dari whole wheat ya. Dan ini minumannya Kumari jus apa ya tadi ya, pokoknya ini adalah jus. Dan yang ini yang paling aku suka alias menarik adalah si matcha latte. Nah, matcha latte ini di atasnya dikasih ice cream lagi, ice creamnya juga matcha dan juga daun mint. Kita coba ya. Itadakimasu. Matchanya cukup strong. Ditambah es krimnya harusnya diaduk kali ya. Kita lanjut kemana dulu? Cake ya. Kayaknya aku lebih penasaran cake-nya. Are you ready? Siap ya. Sayang banget. Tuh. Wow. Epic banget pokoknya. Wajib banget nih kalian cobain. Next, butter croissant. Kayaknya kosong deh, karena kan croissant ya, tahu sendiri.
terakhir. Nah ini tuh gulanya dipisah, kita cobain originalnya dulu. Jus semangka. Nah itu dia makanan yang tadi gue cobain di Kumari Cafe ini. Jadi kalau kalian lagi ke Bandung, jangan lupa nongkrong atau cobain yang namanya Kumari Cafe.